Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Kota Juang Channel. Selamat pagi kawan-kawan. Hari ini numpuk sedang libur. Kita coba untuk cari-cari sesuatu yang berguna. Mungkin ini kawan-kawan belum pernah melihatnya. Oke, kawan-kawan lihat. Jamur ini mirip sekali dengan seperti karang. Kawan-kawan, jamur ini hanya saya tidak tahu ini nama latinnya seperti apa, tapi kalau dari segi bentuknya bahwa jamur ini boleh dimakan kawan-kawan, rasanya hambar. Saya sudah mencobanya tadi. Ini tidak terlalu langka kawan-kawan, karena apabila saat musim hujan, jamur-jamur seperti ini sering sekali tumbuh di kayu-kayu lapuk seperti ini. Oke kawan-kawan, kita lanjut saja. Nah, ini juga bisa tumbuh di serasa ataupun daun-daun mati ataupun ranting-ranting kayu yang sudah mati. Tapi apabila dia tumbuh di serasahan kayu ataupun ranting-ranting sudah mati, itu warnanya agak kecoklatan sedikit kawan-kawan. Coba lihat seperti ini. Nah, ini kebetulan sangat kecil sekali ini kawan-kawan jamurnya. Jadi apabila tidak terlalu teliti, kita ke hutan tidak akan menemukannya. Oke kawan-kawan. Nah, betul kan? Ini agak sedikit coklat apabila tumbuh di rerantingan ataupun serasa daun yang kering ataupun daun yang sudah mati. Ini seperti ini kawan-kawan, rasanya hambar dan boleh dimakan, tidak beracun. Sejatinya hari ini seperti biasa kawan-kawan, saya mau mencari jamur favorit saya, yaitu jamur petir ataupun jamur susu harimau. Sepertinya cuman sudah cari, akhirnya dapat yang seperti ini kawan-kawan. Cantik sekali, bukan? Mungkin kawan-kawan yang tahu dengan nama jenis ini silahkan bagi dengan saya, karena saya tidak terlalu mengerti akan nama latin suatu jamur. Hanya hobi saja untuk mengkoleksi ataupun melihat-lihat jamur-jamur unik yang ada di sekitar saya. Ini hutan hujan, hutan tropis kawan-kawan, yang memang apabila musim hujan di sini juga sangat tinggi curah hujan. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mengikuti dan menonton video ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum.